Ini kereta macam nak berkeluarga. Kau dah ada awet ke belum? Dah ada. Ada. Dah ada. Dah ada. Drop sama dengan Cik Deng dan Arya. Kita bersama dengan Miro 1, Miro 2. Miro 1, Miro 2. Miro 1, Miro 2. Macam pola 1, pola 2. Pola 1, pola 2. Miro di sebelah saya, Bik, terpengaruh dengan Miro yang kedua tu. Miro tu tak beli kereta lagi. Tapi duk tengok aku. Dah beli dah. Dah beli dengan saya? Dah beli. Oh, dia beli kereta apa dengan saya tu? Sama beza. Kalau merah tak sama? Hitam. Oh, hitam. Nasib baik kalau tak sama. Kalau sama, bertukar awet aku rasa ni. Alamak, tersasa. Jom, terus bersama dengan Cik Deng. Kata ada kita bersama dengan Mirul yang asalnya daripada Keluang, yang rasanya tak ada peluang, akhirnya ada peluang bersama dengan Hidup CDK. Di belakang saya adalah satu beza yang dikata Premium X, warna merah hawa rupanya. Aku nak tanyalah anak muda ni kan. Sekarang dah naik umurnya 26, hari tu dah 25. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama dulu yang penuh. Nama saya Muhammad Syamirul Fitri. Saya aku panggil Miro jugaklah. Bolehlah. Memandangkan Miro yang pertama customer saya beli kereta dengan saya juga. Betul. So dia teruja sampai sekarang pasal kereta tu mudah. Betul. Dulu pun mudah betul. Betul. Lepas tu kereta yang dia pakai pun minyak jimat. Minyak jimat beza. Lepas tu tak halasan weh. Lepas tu tak ada koyak. Kau yang cepat koyak kan? Koyaklah tu. Sabar. So saya nak tanyalah pilihan pendapat Miro. Kenapa Miro suka kereta ni? Sebab dia satu macam biasa tak minyak semua kan. Minyak. So kereta ni comel saya rasa. Betul, mampu milik semua yang itulah. Sesuai lah untuk personal use. Personal use. Tapi biasa kereta-kereta macam ni orang perempuan yang suka. Kenapa kau suka kereta ni? Sebab dia aku lawa. The style. Ini kereta macam nak berkeluarga. Kau dah ada awet ke belum? Dah ada. Kak Lina, sama Kak Lina. Dia dah ada Kak Lina. Dah kena cuk dah. Aduhai. Jom kita tengok, kita tengok baik daripada langit turun ke bumi minyak perfume untuk Miro yang terpengaruh kepada Miro kawannya. Ting daripada langit turun ke bumi. Ini kita bagi kepada dia. Minggu yang pertama. Ada dik, jangan risau dik. Hai ulang, minggu yang kedua ada lagi. Dan minggu ketiga, keempat, aku rasa Miro yang ni kena gelek padu sikit. Gelek sikit. Sikit je. Gelek. Tentu daripada langit turun ke bumi. Cik, minggu yang ketiga ada lagi, Bik. Minyak percuma, Bik. Saya ulang. Minggu yang keempat. Urusan untuk kereta yang pertama. Ini kereta pertama saya rasa. Ya, betul. So macam mana urusan dengan saya? Memang senang lah. Berjalan lancar. Lancar. Sebenarnya nak beli kereta ni macam susah je, betul kan? Betul. Digambarkan. You terfikirkan susah kan? Betul. So kenapa terfikir tu susah sangat? Ataupun sudah dimomokkan oleh orang lain? Sudah dimomok kan? So saya tengok Mirul yang pertama tu senang. Senang je kan? Datang sini lah. Agak je aku lebih pada dia. Gaji dia lebih pada Mirul yang pertama. Cuma datang sini lah. Dia dimomokkan oleh kawan-kawan yang lain. Asyik beli kereta kena tipu, betul tak? So dia bersama dengan Cik Din kerana dia tak nak kena tertipu lagi. Sebelum terkena, semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan dulu? Memang nervous sikit lah. Nervous lah. Tapi masih lagi macam tak percaya, betul? Betul. Masih lagi macam kereta dah. Tiba-tiba dah ada kereta, Bik. Kita tengok semalam, Bik. TikTok seorang dia tu dengan awik dia. Aku sepuk muka-muka. Bangau, oh bangau. Bangau, oh bangau. Marah bangau tu, memanggil dia bangau. Bangau, oh bangau. Pesanan terakhir daripada Mirul yang kedua. Setelah menengoknya Mirul yang pertama, macam senang aje. Gaji dia lebih kecil daripada aku. Aku yang risau pada dia. Teman-teman, rakan-rakan yang ada kat luar sana lah, nak cari kereta ke, nak beli kereta, sana sikit.
kalau nak cari kereta, cari dekat Cik Din lah, sebab Cik Din kan ada. Terima kasih untuk mirror yang kedua. Ting 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 ting. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah, bila ada masalah kereta Cik Din kan ada. WhatsApp kita dah kepada saya 0123400034 sekali dek. Ya gitu.